Hari ini memang nak kongsikan apakah program yang kita akan menghancurkan bagi pihak RTN sama penerangan pada 24 hari bulan Ogos ini. Ada dua program yang besar. Satunya ialah kilang Jalur Gemilang yang dihancurkan oleh Jabatan Penerangan pada pagi 24 hari bulan Ogos. Iaitu kita akan beberapa aktiviti akan dihancurkan di Heritage Center City. Pagi itu kita akan menghancurkan satu konvoi, melancarkan satu konvoi untuk mengeliling kawasan Bandar Sibu 2019. Program ini merupakan satu aktiviti patriotisme sebenar bulan kebangsaan dan Hari Malaysia 2019. Program ini merupakan program anjuran Jabatan Penerangan sebagai seperti saya cakap, dan juga satu NGO akan bersama kita untuk sama-sama menjalankan program ini iaitu Persatuan Komuniti Cina Sibu. Tujuan program ini diadakan untuk menggalakkan orang ramai dan penyertaan berbagai agensi jabatan kerajaan untuk mengibarkan Jalur Gemilang sama ada di kenderaan, rumah, bangunan kerajaan dan premis-premis perniagaan sepanjang bulan kebangsaan. Program ini ialah konvoi kembali kibar Jalur Gemilang yang akan melibatkan 20 buah kenderaan dan 20 buah motosikal. Konvoi ini antara aktiviti-aktiviti yang menarik akan diadakan sepanjang program ini seperti kuis kenegaraan, nyanyian lagu patriotik, deklamasi sajak merdeka dan pertandingan berwarna. Orang ramai juga dijemput untuk menyertai konvoi kembali kibar Jalur Gemilang dan memeriahkan program ini. Itu merupakan program kibar Jalur Gemilang pada 24 hari Ogos. Pada petang itu, pada malam itu, kita ada satu program lagi iaitu dihancurkan oleh RTM Sibu sini untuk Zon Dengar, untuk Zon Dengar Sarawak, melibatkan RTM Sibu dan RTM Sri Yaman. Jadi antara aktiviti yang kita adakan khususnya untuk generasi muda, because aspirasi merdeka itu sendiri merupakan program yang objektif utamanya untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan juga menyemai bibit-bibit jati diri dalam masyarakat generasi muda kita, itu pelajar-pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah dan belia kita. Antara aktiviti yang kita telah rangka untuk di sebelah petangnya, kerana kita ada dua segmen sebenarnya. Segmen untuk generasi aspirasi merdeka yang kita mulakan jam 2 petang ni lebih. Jam 2 petang hingga 5 petang insyaAllah melibatkan aktiviti seperti deklamasi ataupun sayembara puisi merdeka, Beyblade aspirasi merdeka, bicara tokoh kemerdekaan, sketsa kelakar kita je aspirasi merdeka, dan juga kuis kenegaraan aspirasi merdeka. Itu antara pengisian kita yang kita sediakan di sebelah petangnya. Manakala di sebelah malamnya, seperti yang dimaklumkan oleh YB tadi, kita ada mini concert yang akan kita adakan di pentas terbuka di Sibu Heritage bermula jam 8 malam insyaAllah, melibatkan artis-artis tempatan berbilang kaum, antaranya artis-artis tempatan dari kaum Iban, Cina, Melayu dan juga Melanau. Dan antara artis-artis yang bakal kita undang untuk malam tersebut ialah Florence Low, Hayati Alias, Mark Bennett, Chiu Meme, Hafizah Azura Muhammad Hamdan dan juga beberapa artis lain. Dan juga kita ketengahkan seorang violinist yang agak menonjol ketika ini di zon tengah di Sibu ni, iaitu Chris Yek, akan kita tonjolkan juga untuk persembahan malam tersebut.